Mundur, Pak. Mantap. Nyangkut. Saya jelasin terkait evakuasi penyelamatan orang yang di kali itu, Bu. Ya, ini memang kita dapat laporannya itu setelah kita telusuri memang 30 menit 11.35 kita datang ke sana itu ternyata sudah 30 menit orangnya sudah berada di bawah. Dan memang kondisinya dia itu sedang mau mengambil jaket temannya. Dia mau tolong ternyata dia terpleset jatuh dan kondisinya saat ada di bawah itu dia tidak bisa bergerak. Temannya berusaha menolong, cuma dia mengadu kesakitan dan ternyata setelah kita periksa secara di luar ya bahwa yang bersangkutan itu lengannya di atas itu patah ya sebelah kiri sama rusuknya patah sehingga dia mengadu terus. Kita coba beri bantuan dulu, nggak bisa langsung mengangkat, itu kan harus distabilkan dulu orangnya. Yang penting kondisi orangnya sudah sadar dan tidak pingsan, kita stabilkan dengan cara dibidai dulu. Setelah dibidai pakai enekolar terus kemudian diberikan pertolongan ya, kasih air minum ya secukupnya, kemudian kita angkat. Dan proses pengangkatan itu agak sulit ya karena memang kondisi kali itu kedalamannya sekitar 8 sampai dengan 10 meter, itu agak curam juga. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita takutnya lukanya tambah parah ya, yaitu patah tulangnya itu tambah parah. Kita lakukan rekayasa sedemikian rupa sampai kita pakai dua stretcher ya, yang satu spinal satu pakai basket ya. Karena yang bersangkutan sendiri khawatir, masih bisa ngomong terus bilang, saya takut seperti itu. Jadi bertambahlah kekhawatiran kami, jadi harus benar-benar dibungkus dengan baik itu korban. Setelah kita lakukan sekitar 30 menit untuk melakukan pengangkatan korban, kita lifting ke atas. Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi juga dengan PMI, jadi begitu naik ke atas dibuka basketnya, spinalnya tetap tuh, spinal nggak bisa keluar karena memang harus menstabilkan kondisi dia yang patah tulang gitu. Jadi sama spinalnya kita taruh di berangkar yang milik ambulan PMI seperti itu. Berapa personil Bu yang dikerahkan? 9 orang personil ya kami turunkan dan memang kondisinya itu kan di samping TPS ya. Jadi banyak warga dan lalu lintas itu lumayan rame di situ. Jadi kami juga minta bantuan juga warga sekitar untuk mengamankan lokasi, jangan buat jadi tontonan. Ada kendala nggak sih Bu? Tadi kendalanya karena memang ketinggiannya lumayan cukup dan orang yang di sekitarnya itu banyak, jadi yang bersangkutan tuh antara malu sama sakit gitu. Jadi dia bilang, Bu minta tolong dong, jangan saya kelihatan. Ya saya susah ya kalau untuk menghalau warga ya, jadi kita bilang, Pak udah Bapak merem aja, tahan diri gitu. Saya biar cepat untuk mengevakuasi Bapak. Untuk usianya berapa? Usia sekitar 50-an ya, tadi kalau saya itu sekitar 54 sampai 56 tahun. Oh, korban jadi jatuh sempat malu waktu diangkat gitu Bu? Iya, jadi memang kan tadinya kalau Anda lihat itu kan ada kasur, sebenarnya nggak ada kasur kan, kondisinya dia tuh jatuh di bawah kali itu batu ya, jadi kasur itu ditolong pertama kali sama temannya karena temannya nggak berpikir bahwa dia itu patah tulang. Tapi setelah dia mengadu, ini ada tonjolan di sebelah sini, jadi emang udah bergeser tulangnya. Nah, temannya nggak tahu, jadi ditaruh aja di kasur gitu supaya kondisinya nyaman sambil menunggu kita. Dia pikir bisa nolong sendiri, ternyata nggak bisa. Lumayan dalam karena
kalinya itu gitu. Berapa lama Bu proses evakuasi? Sekitar 30 menit.